aja lah, masih siang. Oh, kalau panas malam namanya. Nah, kita masih jalan. Woi, wah, kau minum ya? Beneran minum? Beneran aku waduh. Kau minum. Budak-budak ada beribut nih. Stop orang ini tuh, kita kan bukti ya. Kan kau mencekan aku. Apa kita ini dapat lari pula? Nah bang, kita nak duduk minum dia. Tajuk lah, aku duduk kan. Aku ngomong, ini tu kan aku, tu telan lah itu. Kita kita ni, dah jelas dah ada dalil ini nih. Aku semua. Dalil itu kata ustaz adalah Hah, tak ustaz tak? Kita tanya ustaz ya, guys. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, hujan ustaz. Ya. Ustaz, pokok dari kubur-kubur. Lu datang dari pekerjaan dia. Lalu minum tak pokok? Kira-kira batal tak ustaz? Yang kubur-kubur, pokok. Arif, datang. Niatnya mau minum atau enggak kan? Itu aku mau ngomor karena biar kamu itu lah kalau kita jadi kalau sering saja itu kan jadi lalu Arif menganggap Koko sengaja minum Koko niatnya kumur-kumur oke kalau itu kalau memang niatnya adalah kumur-kumur ya kan? Dan tidak ada niat minum maka tetap sah puasanya boleh lanjut. Lalu kalau terminum juga karena tadi tidak sengaja maka puasanya juga masih boleh dilanjutkan. Tapi yang tidak boleh adalah kumur-kumuran 3 kali, tapi yang haid yang keluar 2. Jadi kumur-kumuran 3, haid yang keluar 2. Berarti yang 1 itu batal sengaja. Jadi kalau keburau pun tengok-tengok juga. Untung yang ketelan air. Kalau yang ketelan durian kan agak ketelan. Kesian pokok. Jadi gitu ya. Kalau tak sengaja tak apa-apa, tapi kalau ada niat itu yang batal. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau kita tu, dah. Faham. Ajar dah. Kau tu kita lagi. Ajar. Subhanallah. I don't know.